sentiasa bantu support dukung us juga channel ini. Jutaan terima kasih us ucapkan, okay? Kepada yang baru pula, jangan lupa dong dibantu dengan tekan butang subscribe-nya. Nah, subscribe itu gratis aja, geng. Okay, seperti biasanya, us mau mendoakan kepada sesiapa saja yang menonton video us kali ini agar diberikan limpahan rezeki yang tidak akan pernah putus-putusnya, diberikan kebahagiaan yang kalian impikan, juga dipelihara daripada sembarang musibah, insyaAllah. Amin. Okay, hari ini us nak react satu lagi satu video bersempena dengan sambutan kehangatan sambutan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Okay, dengan daripada channel Pelangi Oliver Kaden, jangan lupa untuk bantu subscribe dengan judulnya Bule Ini Pasang Bendera Indonesia di Rumahnya. Rumah ni bukan kat Indonesia, okay, tapi di Eropah. Nak tengok macam mana? Yuk, ikut us react. Jom. Okey, dah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Kini dekat Eropah. Jadi sekarang what will we do, baby? I don't know, surprise. Surprise? Okay, kita bakalan kasih kode. Now we will change our clothes, okay? That's all okay, yes, yeah. See? One, two. So guys, kita bakalan pasang bendera Indonesia. In our home. But this is not the first time. Last year we always have, but because the storm, badai super besar, the wind and the sun, the temperature, the cambiar todo, yes. So kita sekarang bakalan pasang lagi bendera Indonesia di rumah kita. Karena udah habis termakan cuaca di luar, badai, angin, hujan, matahari, semuanya. So, sekarang waktunya kita pasang bendera Indonesia lagi. Vamos! Kita udah pakai batik biar semakin nasionalis. In the table. Vamos, Kaiden, kamu batik? Kaiden, kira batik? Batik kami. Baju batik. Mama, kamu batik? Kaiden, batik kami, ya? Si? Muy bien. Si? Sí, sí. Batik para Kaiden también. Batik. ¿Te gusta batik? Kaiden. Kaiden pakai baju batik. Kaiden, mira. Kaiden, ¿qué ropa es? ¿Cómo se llama? ¿Va? Batik. 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 ¿Te gusta batik? Chomel, ya Allah, subhanallah. Mama batik también, ¿eh? ¿Sí? Cantiknya rumahnya besar. Necesitamos destornillador. Jadi lihat benderanya tinggal super sedikit banget. Vale, voy a coger. Mau ambil destornillador itu apa namanya ya? Obeng. Yes. Ini dia peralatan. Ibu yang pandai cakap perkakas Spain juga. Spanish. Nah, kalian kita turunin dulu ini tiang benderanya. Dan kita pasang benderanya. Oke, dan dia karena punya banyak batiknya baju tangan lengan pendek. Jadi dia pakai daleman karena ini sini udah dingin. Oh, dingin. Jadi lucu banget. Pasti nyaman. Cantiknya pakai baju batik dekat Spain, Asia. Batik Indonesia. Jadi tadi di sini tuh bendera Spanyol. Nah, yang bendera Indonesia sebelah sini, guys, dengan tinggi yang sama, cuman jadi kita punya dua bendera Indonesia dan Spanyol. Cuma karena angin super kenceng banget beberapa bulan yang lalu, jadi
tiangnya ini dia kayak ngekelipet apa sih, jadi miring gitu loh. Jadi aku turunin di sebelah sana, ada di di ujung sana. Jadi kita pakai tiang ini, dia lebih tebal besinya dibandingkan tiang yang kita pakai untuk bendera Indonesia sebelumnya di sini. Jadi minggu depan baru kita pasang bendera Spanyol di sebelah satu lagi di sebelah sini. Karena kan di tiang tinggal di rumah ini dua warga negara Spanyol dan warga negara Indonesia. Darcelo apa apa la bandera? La bandera de Indonesia. ¿Qué es eso? Bandera. Indonesia. Bandera. Muy bien. Venga, darcelo apa apa. Bandera Indonesia. Bandera. 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 Ini udah habis kena badai, angin, panas dingin, semuanya hujan sampai habis. ¿Qué tienes? Do you open? Así, toca. ¡Bandera! ¡Bandera! Toca, toca la bandera que tiene otra punta. Espérate, papá. Toca, toca la bandera con papá. Toca la bandera. Toca, toca. No, no, eso no, eso no lo tocas. Okay. ¡Yay! ¡Bien! Mira, mamá. Bien, Kaiden. Aduh, kalau dia dah angin tolak tu kan macam bendera tu berkibar megah. Okay guys, bendera Indonesia sudah berkibar di rumah kita di Spanyol, di Eropa. Wow, terharu banget. Ya, terharu. La palma. Pon así la mano. Con la mano derecha. Así, estirada. Esta no. Esta solo. Así. Así, muy bien. Pero no, no, así. Vale. Así, así, así. Mamá. Te lo tienes que poner así, así y así. Mira. Es chiquitín. Mira, mira, bebé, escúchame. Kaiden, así, la mano plana. Kaiden. Así, plana. Ahí, así. Y ahora la cabeza alta. Y ahí, así. Ayú. Chócala. Chócala. Oye. Mira, mira. Bandera. Bandera de. Sí. Indonesia. Indonesia. Indonesia, a bailar. Sí. Sí. Ahora a bailar, dice. Y ahora a bailar. Uy. Pero canta un poco, bebé. A mi burro, le duele la cabeza. El médico le manda una gorita gruesa, No, me toca mañana que puedo dar las palmeras, ¿eh? Sí, también. ¿Eh? Mi burro enfermo está. ¿Cómo ha crecido esa, no, mamá? ¿Eh? ¿Cómo ha crecido esa palmera, eh? Sí, muy rápido. Sí.
Si cuando llegamos estaba tocado las hojas al suelo, ¿eh? A mi burro le duele el corazón. El médico de Juan. Jarabe de limón. Jarabe de limón. Una cosa. Ya está. Te quiero, no estás mareando. Siéntate. Así. Así. A ver. Ini tak pandai lagi, Syam. Oh, tak pandai. Belum lagi. Suaminya juga lucu. ¿Qué vamos a hacer, Omar? ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer? ¿El qué? Por acá, after, when we jump, we directly send the clothes to the toilet. ¿Ah, sí? Sí. Ah, vale. Ah, estás grabando, ¿no? Ok, behind the scene, ¿no? Atau kita tengok berkibarnya bendera Indonesia di bumi Eropah, iaitu kita berada di Spain, dari Spanish, Spanyol lah, Masya Allah. Dan kita dapat saksikan tadi lah yang dikongsikan oleh pemilik vlog ini, yang asal-asal rakyat Indonesia yang bernikah dan berkahwin dengan orang Spanyol dan menetap di Spanyol, walaupun dia berada di Spanyol tapi masih lagi mempunyai dan masih lagi memegang teguh semangat cintakan negara Indonesia, yang mempunyai semangat patriotik yang sangat tinggi, juga diterapkan kepada anak kecil dia, iaitu Kaden tadi. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan selalu saya kata, walau di mana juga kita berada, walau di mana juga kita pergi, sejauh mana pun, walau ke hujung dunia pun kita pergi untuk mencari rezeki dan sebagainya, kita tetap mencintai, kita harus ingat dan mencintai negara kita. Bagaimana kata, semangat cintakan negara itu harus dibawa walau di mana juga kita berada, kan? Dan kita tengok tadi bagaimana rasa Aspen, rasa terharu dan rasa bangga sekali melihat bendera Indonesia berkibar dengan sangat megah di bumi Spanyol. Luar biasa sekali. Dan bila dipakai baju batik tadi, lagilah nampak semangat cintakan negara itu masih lagi kukuh walaupun telah pun berkahwin dengan warga negara asing. Beliau juga masih lagi membawa ciri-ciri Indonesia itu masih dibawa bersama. Malahan suaminya juga diajar untuk pakai pakaian baju tradisional, baju rasmi negeri Indonesia, iaitu baju batik Indonesia. Luar biasa cantik sekali, kan? Dan diselitkan juga lagu Indonesia Raya, itu lagi bikin terharu. Dan teruskan semangat walaupun di mana juga kalian berada, cintakan negara, hargai bendera dan sebagainya, harus diterapkan juga pada anak-anak kalian agar generasi yang akan datang tetap memegang teguh dan mencintai negara Indonesia, insyaAllah. Okeylah, sampai ke sini dulu video reaction Nas untuk kali ini. Dan saya suka sekali video ini, kita dapat tengok bagaimana semangat untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia itu turut dirasai oleh warga Indonesia di luar negeri. Okay? Yang nonton bareng-bareng dengan us, jutaan terima kasih. Yang baru, jangan lupa bantu untuk tekan butang subscribe, like, comment dan share juga video ini. Sampai kita ketemu lagi, insyaAllah, di lain videonya. Assalamualaikum, dadah semuanya. Jaga diri.